Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini Bunda Yuyun ingin mengajak teman-teman untuk bahas tema tentang adab terhadap orang tua. Seperti hadis yang berbunyi di bawah ini, ridhallahi fi ridhal walidaini wasukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridha Allah tergantung pada keridhaan orang tua dan murka Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Iya teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang keluarga inti. Apa saja sih keluarga inti itu? Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan juga aku. Keluarga inti Bunda Yuyun terdiri dari ayah Husin, Mama Norma, Kakak Herman, dan juga aku, Bunda Yuyun. Kali ini Bunda Yuyun akan mengajak teman-teman untuk membuat pohon keluarga intiku. Yuk sama-sama! Bahan-bahan yang perlu kita siapkan antara lain adalah buku sains, pensil, dan juga penghapus. Pertama-tama kita buat dulu yuk pohonnya. Kita buat jadi seperti ini ya. Selesai, kita buat batangnya. Setelah itu kita tulis yuk nama ayah kita. Nama ayah Bunda Yuyun adalah Ayah Husin. Lalu kita buat kotak. Nama mamahnya Bunda Yuyun, Mama Norma. Nah, kita buat garis penghubungnya ya. Lalu di bawahnya ada kakaknya Bunda Yuyun. Kita buat kotak dulu ya. Kalau teman-teman punya adik, boleh tambahin adik. Kakaknya Bunda Yuyun namanya Herman dan Bunda Yuyun. Nah, ini pohon keluarganya Bunda Yuyun. Kalau pohon keluarganya teman-teman bagaimana? Nah, kalau sudah selesai, teman-teman boleh warnai menggunakan krayon. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, terima kasih sudah mengikuti Bunda Yuyun hari ini. Sampai ketemu lagi dengan Bunda Yuyun minggu depan. Dadah, assalamualaikum.